Ini bahayanya kupu putih ya, yang menyerang pada tanaman jeruk kita. Seperti ini adalah hama kupu putih. Ini yang mengakibatkan cabuk putih pada tanaman jeruk kita. Ini cabuk putih seperti ini. Ini akibat dari faktor atau yang membawa, yaitu kupu putih tadi. Nah, seperti ini kupu putihnya. Nah, seperti ini kupu putihnya, sehingga berakibat pada tanaman jeruk kita yang baru keluar tunasnya ya, itu menjadi kuning dan akhirnya mati seperti ini, sahabat. Nah, berikut ini adalah cabuk putih, ciri-cirinya seperti itu ya, pada tunas jeruk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi dengan kami, Joe Farmer Petani Nekat. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua, sahabat tani. Sahabat tani, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat tani bahwa bahayanya kupu putih ini menyerang pada tanaman jeruk kita. Karena kupu putih ini merupakan faktor dari cabuk putih, sahabat tani. Cabuk putih ini disebut juga dengan embun tepung, sahabat tani. Jadi embun tepung ini pada periode tertentu atau pada waktu tertentu ini bisa menjadi jamur yang dinamakan dengan jamur embun tepung. Jadi tunas-tunas baru dari jeruk kita ini bisa mati karena jamur embun tepung. Untuk itu sahabat tani, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kita atasi adalah yang pertama, bagaimana kita membasmi vektornya, yaitu kupu putih. Sahabat tani, untuk mengatasi adanya kupu putih ya pada tanaman jeruk kita, yaitu sediakan cap atau tangki penyemprot. Kemudian kita isi air penuh ya. Nah, setelah itu sahabat tani, kita sediakan juga insektisida lanat, sahabat tani. Karena insektisida lanat ini merupakan insektisida kontak yang ampuh, sahabat tani. Jadi yang bagus untuk membasmi kutu putih. Dan selanjutnya harus kita campuri dengan stikpol ya, yang digunakan untuk perekat dan penembusnya. Ini sangat penting, sahabat tani. Untuk perekatnya 3 tutup. Setelah itu baru kita aplikasikan, yaitu kita semprotkan pada tanaman jeruk kita. Kemudian sahabat tani, setelah jeda 2 hari sahabat tani, ini baru kita semprot lagi menggunakan fungisida, sahabat tani. Oke sahabat tani, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda sekalian, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, juga bunyikan lonceng agar sahabat tani bisa mengikuti video-video kami yang menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami, Joe Farmer Petani Nekat. Salam sehat, bahagia, sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.